adonan cake kita sudah selesai. Look, wow, cake kita sangat moist. Siapa bilang gluten free bake itu susah? Pasti kalian belum kenal rice malbut dan tepung mocha ladang lima. Dengan tepung mocha ladang lima, baking tanpa terigu nggak perlu ragu. Kali ini kita akan membuat gluten free lemon cake. Cake kita kali ini menggunakan bahan-bahan yang mudah didapat. Bikin cake dengan tepung mocha jadi lebih gampang, hemat, dan mudah. Tepung mocha ladang lima terbuat dari 100% singkong segar, sehingga kaya akan kandungan zat besi, kalsium, rendah glycemic index, dan 100% gluten free. Oke, kita langsung mulai aja bikin cake-nya. Pertama, yang akan kita masukkan adalah bahan cair. Kita masukkan 2 butir telur, 30 gram susu nabati, 30 gram lemon juice, 30 gram coconut oil, dan 80 gram coconut sugar, 1/4 sendok teh garam, 1 sendok teh vanilla paste. Kita aduk, kemudian masukkan cashew meal atau almond meal, kemudian teman-teman tambahkan lemon zest dari 1 buah lemon. Tambahkan 90 gram tepung mocha ladang 5 yang sudah diayak dan 40 gram tepung sorghum, 1/2 sendok teh baking powder, dan 1/2 sendok teh baking soda. Kita aduk semua sampai menyatu. Adonan cake kita sudah selesai. Ini teman-teman bisa lihat teksturnya seperti ini. Nah, setelah itu kita siapkan loyang yang sudah dialasi dengan baking paper. Kita tuang di loyang. Jadi tepung mocha ini mempunyai karakter yang mirip dengan tepung terigu protein rendah sedang. Makanya kita bisa membuat aneka olahan seperti cookies, cakes, bahkan roti. Adonan cake kita sudah siap untuk dipanggang. Kita hentakan dulu biar tidak ada udara yang ketrap di dalamnya. Kita panggang selama 25-30 menit dengan suhu 170 derajat Celcius. Ini ada 40 gram gula kelapa yang udah aku haluskan. Kemudian 1 sendok makan penuh jus lemon. Kemudian aku tambahkan sedikit vanilla paste. Aduk. Dan sisihkan. Siap untuk digunakan. Ini dia, cake kita sudah jadi setelah 30 menit dipanggang dengan api 170 derajat. Begitu mudahnya. Buatnya cuma 5 menit, cukup diaduk-aduk aja, dipanggang, kemudian jadi. Siap menemani tehmu di sore hari sambil bercengkrama dengan keluarga, menikmati momen-momen bersama. Kita hias dulu biar lebih cantik dan menggugah selera. Akhirnya gluten free lemon cake kita sudah siap. Sangat mudah dibuat dan ringan cerna. Tentunya menggunakan tepung ladang 5. Jangan lupa sediakan tepung ladang 5 di rumah kamu. Look, wow, cake kita sangat moist. Wow, moist banget. Jangan lupa ganti tepung kalian di rumah dengan tepung mocha ladang 5.